Oke, halo, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau review efek. Efek ini efek multi strip buatan karya anak bangsa. Jadi brandnya RPM, RPM Pedals. Ini yang stripnya. Ini di sini lumayan banyak fiturnya di dari awal. Ini adalah pre-gain. Clean boost yang di sini nih, clean boost ini levelnya, ini overdrive-nya, ini clean boost-nya tadi. Coba. Delay-nya masih on. Nih, pre-gain clean boost-nya. Oke, ini overdrive. Distorsi. Yang ini booster. Ini lead booster ya, biasanya jadi dia jadi lebih naik gitu. Kalau misalkan pas distorsi. Delay. Nah, terus ini ada fitur cap sim. Cap pregain saya on. Cap sim-nya saya offin ya. Ini kerasa banget kalau pas lagi misalkan overdrive atau distorsi. Coba distorsi. Nah, ini caption on. Oh ya, di cap sim-nya ini ada ini overdrive, coba. Ini saya offin cap sim-nya. Saya on cap sim. Oke, di cap sim ini ada tiga mode karakter yang satu. Itu kalian bisa dengerin bedanya. Terus ini buat nyari range-nya aja nih, buat cap sim nih. Kalau kesini dia lebih bright. Terus
Terus yang satu ini adalah buat main XLR. Jadi ini di sini ada buat out langsung ke direct ya ke mixer pakai XLR. Ini volumenya yang ini nih. Saya nggak pakai sih karena saya masuk ke sini langsung masuk ke GoJam. Jadi gitar masuk ke sini masuk ke GoJam. Terus kita cobain satu-satu. Mulai dari begin ya. Jadi ini ada berapa ini ya? Jadi ada ini nih, clean boost 1, overdrive 2 berarti, 3 distorsi, terus 4 cap sim. 4 cap sim dengan beberapa fiturnya. 5 booster lead booster, 6 buat delay. Jadi 6 pedal sebenarnya 6 efek dijadiin satu. Terus ada DI box-nya juga sebenarnya jadi 7 tuh. Karena ada XLR out-nya. Jadi kalau kalian mau main direct langsung mixer ya tinggal colok ke XLR. Nah, ini pregain-nya coba. Delay off lagi. Pregain saya nyalain. Oke, pregain. Ada tamu, guys. Tunggu ya. Ada temen datang. Oke, itu pregain-nya tadi, clean buat clean boost. Kalau ini biasanya enaknya sih auto on ya. Mau naikin clean gain-nya aja sih. Ini overdrive. Coba naikin gain-nya. Coba kulik di cap sim-nya juga. Yang ketiga, ini yang dua. Yang vintage. Oke, itu overdrive. Saya coba distorsi. Oke, itu distorsi, saya tambahin booster lead ya.
Tambahin delay. Coba itu tadi kolek yang capsimnya ya pakai distorsi ya. Ya mode vintage. Kayak presence ya kalau saya boleh bilang ya. Tambah delay. Mixnya tambahin delaynya. Delaynya analog ya ini ya. Ini repeatnya delay, ini timenya. Paling lama. Oke, review singkat dari efek strip last lainnya RPM kayak gini guys. Thank you.